Kuang Tien, Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Kung Tse dipermuliakanlah. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadiran Kuang Tien saat ini, yang telah berkenan merahmati dan memberkati kami semua, sehingga pada malam suci upacara sembahyang Kung Tse tahun ini kami bersama-sama boleh berhimpun kembali di litan suci ini untuk melaksanakannya. Kami panjatkan doa, semoga yang kami laksanakan ini dalam rahmat dan bimbingan Tuhan sendiri berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya makna suci sembahyang ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan iman kami di dalam hidup mengamalkan dan menggemilangkan kebajikan, hidup mengasihi sesama, hidup menempuh jalan suci yang Nabi bimbingkan. Kami panjatkan makna sembahyang Tangcik. Hari Tangcik ialah saat letak matahari berada tepat di atas garis balik 23,5 derajat lintang selatan, yaitu bertepatan dengan tanggal 22 Desember. Pada saat itu di belahan bumi utara mempunyai siang hari paling pendek dan malam hari paling panjang. Tetapi untuk tahun ini Tangcik bertepatan dengan tanggal 21 Desember. Karena ini adalah tahun Kabisat. Untuk daerah-daerah utara yang memiliki iklim subtropis dan dingin, tibalah waktunya musim dingin. Oleh karena itu, pada zaman dinasti Qing, yaitu 1122 sebelum Masehi sampai dengan 255 sebelum Masehi, saat itu dipandang sebagai hari permulaan tahun baru. Karena pada hari-hari berikutnya, letak matahari mulai balik ke utara. Selamat malam, terimalah salam sehat kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan kuei te tong tien. Sajai. Tujin, seperti biasa, menjelang akhir tahun, kita melaksanakan upacara sembahyang Tangcik atau Tongce, di mana lebih dikenal sebagai sembahyang rundi karena sajiannya adalah wedang rundi. Mungkin di antara para tujin bertanya kok tidak pakai kalender Imlek. Benar, ada dua hari raya persembahyangan Konghucu yang tidak pakai penanggalan Imlek, yaitu Qingping 5 April dan Tangcik hari ini 22 Desember. Tetapi karena tahun ini adalah tahun Kabisat, maka Tangcik maju satu hari tanggal 21 Desember. Walaupun demikian, di Kongko atau di Makin Solo ini rutin melaksanakannya tiap tanggal 21 Desember. Dan hari ini bagi para rohaniwan adalah hari ulang tahun. Ini ulang tahun saya sebagai Wense yang ke-30. Bukur itu lebih senior dari saya, walaupun Wensenya baru berapa tahun. Tapi beliau jadi Joseng atau Toseng itu tahun 77, bareng dengan Pak Ari Barto dan lain sebagainya. Jadi tadi telah kita dengar, karena
Nabi Kongcu meninggalkan negerinya untuk mengembara menyebarkan ajaran kebajikan. Pada saat Tancik, maka Tancik dianggap sebagai pemula di mana ajaran kebajikan dikembangkan. Dan tadi kita juga mendengar bertepatan dengan Tancik juga wafat seorang rasul, yaitu Rasul Bincu, salah satu penulis kitab suci Susi kita yang bagian paling akhir. Nah, Tuci, kalau Tuci membaca berita-berita dari YouTube, kebanyakan daerah-daerah selain Solo melaksanakan Tancik sudah tadi pagi jam 4. Mungkin yang seusia saya, Pak Dian, kok ya kok masih ingat dulu kita kalau harlah itu juga prosesinya jam 4 pagi. Ya, kok Suicong itu juga masih ingat dulu kalau kita bagian bawa buah si buah yang ngapot-ngapot. Nah, karena memang hari ini Tancik, tetapi sekarang kita melaksanakannya malam. Dan hari ini kita berbahagia seorang tojin kita, tokoh kita, Bapak Dian Subagio nanti akan menerima lilin menjadi seorang ciosen, seorang penebar agama. Tadi pagi di Jakarta ada pengangkatan 3 bungsu dan 7 kause. Harusnya Pak Dian itu di Jakarta, diangkatnya Kolosal di sana. Tapi kalau di sana nanti di sini tidak ada acara. Saya nganggur tidak melihat, maka dijatuhkan di sini. Ya, ini baru saja datang itu Tujin Yopi di luar. Hari ini mamahnya jadi bungsu, papahnya juga sudah bungsu. Anak bungsu, semoga anaknya nanti segera nyusul jadi kosing atau bungsu sekeluarga, bungsu semua. Nah, bersama-sama kita naikkan doa. Dengan ridho, rahmat, dan bimbingan Kuang Tien, di hadapan altar Nabi, Tujin akan menerima Li Yen sebagai Jiosen,
sebagai seorang penebar agama. Silakan minum. Sunset. Hai, kusur. Hai, kusur. Hai, kusur. Si. Hui.